Udah malam gini, masih chattingan aja. Lagi sayang-sayangnya banget ya. Emang boleh sebucin itu? Apaan sih orang gak lagi chattingan sama cewek? Terus, chattingan sama siapa? Ini aku lagi chattingan sama Fiska dan Fisko. Fiska dan Fisko, siapa itu? Sini aku jelasin. Halo kawan pajak. Jadi sekarang Direktorat Jenderal Pajak sudah punya virtual assistant untuk layanan live chat yang bernama Fiska dan Fisko. Fiska dan Fisko ini akan membantu kawan pajak untuk menyelesaikan permasalahan dalam layanan perpajakan. Untuk kelebihannya, tentunya yang pertama, itu bisa diakses 24 jam seminggu, tanpa antri, tanpa limit waktu, mudah diakses, informasi resmi dan valid, dan juga terdapat 1.155 repositori jawaban. Untuk cara aksesnya, mudah banget. Yang pertama, kawan pajak bisa membuka laman pajak.go.id, lalu mengklik icon pada pojok kanan bawah, tanya Fiska atau tanya Fisko. Selanjutnya, kawan pajak akan diarahkan untuk mengisi identitas dengan NPWP atau NIK, ataupun non-NPWP. Isikan identitas kawan pajak. Lalu pilih jenis pertanyaan. Klik mulai percakapan. Nah, selanjutnya kawan pajak sudah terhubung dengan layanan live chat, Fiska dan Fisko, dan kawan pajak bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang kawan pajak butuhkan. Jika kawan pajak masih membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat berjumpa dengan agen live chat kami pada Tanya Fiska dan Tanya Fisko dengan cara mengetik 1.500-200 pada kolom chat di hari dan jam kerja, Senin sampai Jumat, pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Nah, gitu kawan pajak. Jadi jangan lupa tanya Fiska dan Fisko jika kalian butuh bantuan. Bye!